Iqbal masih untuk mencoba mendilai permainan. Kembali lagi kita lihat zonal marking yang ditunjukkan oleh Halus, dilakukan oleh BTS untuk bisa menerobos jantung pertahanan. Dengan ketinggalan 2 gol, harusnya Halus bisa tidak menggunakan zona marking. Baik sekali, kali ini sendirian saja Sunir Rizky. Hampir saja tadi. Wow. Zona markingnya terlalu ke dalam, Bung Johan. Sehingga kepintaran pemain BTS untuk mancing dia ke atas dengan menaruh bola di atas untuk Sunir Rizky. Itu kepintaran pelatih dari BTS. Iya. Dia passing dulu. Bolinya. Neguinho kali ini. Miguel. Cukup api kali ini tampaknya Miguel. Corner kick untuk Bintang Timur. Memang kiper yang lumayan bagus, Miguel, Bung Johan. Ya. Kedengeran ya. Kedengeran tampaknya dan berhasil dibobol oleh Iqbal. 5-2 untuk keunggulan Bintang Timur Surabaya. Padahal pada saat saya main to main sama Miguel waktu saya di Bintang Timur Surabaya, saya nggak gol. Berarti saya yang kurang bagus. Iya. Baik sekali. Ditaruh aja. Pojok kanan gawang. Nah itu tadi saya bilang, ketika tendangan sudut hanya fokus ke 1-2 pemain. Kita lihat sudah tertutup olehnya. Rizky Permana. Masih Rizky, sini biasa aja Rizky. Dan coba kanan yang dilakukan oleh Halus FC. Kita lihat dengan kecepatannya yang begitu luar biasa. Rame di tebol dan harus dihentikan dengan dorongan kali ini oleh Syauki Saud. Samuel Eko kembali dimasukkan. Space untuk Halus FC. Hector Souto masih memberikan instruksi pergerakan badan tadi yang bisa dibaca oleh Bayu tampaknya. Betul sekali. Ikrima. Ini dia Ikrima yang masuk. Tidak jadi foul. Nazil. Pinter sekali Nazil. Dia lawan satu. Penyelamat untuk Milan kali ini. Gol. Saya pikir luar itu gol. Luar biasa untuk gol. Luar biasa. Walaupun tadi bola sempat dimuntahkan, namun berhasil dilesakan oleh Runtu Boy. Kita lihat penyelamatan. Ya, bola betul. Muntah berhasil dilesakan dengan sangat apik oleh Runtu Boy. 4-2 untuk BTS. Kita lihat lagi di belakang bagaimana keasikan menyerang sehingga terjadi counter.